Sengit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan hari Jumaat yang ketiga, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, mensyarahkan kitab Masailu Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu Tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 45, iaitu nuskah cetakan Akademi Jawi Malaysia, iaitu makna bahqaq. Bahqaq artinya ataupun terjemahannya iaitu kekal Allah Ta'ala. Bahqaq tu artinya keberkekalan, mana kekal lah. Bahasa mudahnya kita kata kekal Allah Ta'ala. Maknanya ataupun maksud daripada sifat bahqaq ini, dan kita ketahui bahawa sifat bahqaq ini salah satu daripada sifat salbiyah. Kalau masih ingat, salbiyah ni maknanya negatif, iaitu untuk negir, untuk menafikan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi setiap satu daripada sifat salbiyah ini berfungsi menafikan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, awal-awal lagi telah disebutkan di sini, maknanya, makna sifat bahqaq ialah menafikan kesudahan bagi wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah wujud tidak ada pengakhiran, sebagaimana Allah wujud tidak ada permulaan. Mungkin saya ingat tak ada benda ni. Di sebelah sebelah hati sebelah tak ada ya.
Satu Facebook, satu TikTok. Tunggu apa lagi satu? YouTube ke baru dia balance. Jadi ada tiga. Saya sebelumnya memang Facebook saja. Saya ada lebih kurang dekat-dekat 80 ribu lah followers di Facebook. Lepas tu mereka kata Facebook ni dah outdated, say. Orang dah hijrah pergi ke TikTok. Yang masih Facebook tu, ketahuilah anda generasi apa. Dia panggil apa? Y. X, Y. Yang baru ni? Z. Yang baby boomers yang mana? Dia ada ilmu juga tentang generasi ni. Jadi dia kata yang Facebook ni orang lama-lama lah. Kalau orang muda-muda sudah berhijrah ke TikTok. Jadi gagak jugalah buat live kat TikTok. Tak ramai lagi follower. Follower kat TikTok baru dalam 3,000 lebih. Tapi dari segi attendance macam ni, TikTok 53, Facebook 30. Jadi TikTok lebih ramai lah. Jadi nak tak nak kita luaskan juga. Tak apalah, sengit pun sengit lah. Jadi suara sampai. Baik. Jadi makna daripada bahqa' adalah menafikan kesudahan. We deny the end for the existence of God. Tak mungkin kewujudan Allah itu akan berakhir. Yakni, atau dengan arti kata lain, wujud Allah Ta'ala itu tidak dihubungi oleh Adam. Tiada. Mana? Kalau makhluk ni kan kita ada hujung awal, kita ada hujung akhir kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang namanya hujung tu. Adam tu tiada. Maka lawannya tentulah binasa. Iaitu wujud yang diakhiri dengan tiada. Itu mustahil bagi Allah. Kalau bagi makhluk, ya. Itu pun ada makhluk yang Allah kekalkan kewujudan mereka. Syurga, neraka, ya. Manusia, Allah kekalkan. Jadi kekal kita itu tak sama dengan kekal Allah. Kekal Allah zati. Memang zat Allah tu sifatnya kekal. Itu bakok. Adapun sifat kita ni, kekal kita tu kekal yang arodi, yang mendatang. Allah yang kekalkan. Kalau Allah tidak kekalkan, macam binatang lah. Binatang hari kiamat dah selesai, kamu di dunia tanduk aku, di akhirat nanti tanduk balik. Kamu dulu gigit aku, di akhirat yang kena gigit tu akan gigit yang menggigit dia. Selesai. Habis. Jadi tanah. Itu yang orang kafir, bila dia tengok nasib dia masuk neraka berpanjangan, dia kata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah eloknya kalau aku jadi tanah pun tak apa. Macam binatang. Sebab di dunia ni mungkin mereka ada elemen kebinatangan tu. Mereka tidak betul-betul menggunakan akal mereka sehingga terhijab daripada hidayah. Lawannya, opposite of bakar, adalah dihubungi oleh tiada, yakni binasa, iaitu mustahil. Apa dalil akli? Kita dah selalu sebut bahawa ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah ini dia menggunakan kedua-dua dalil. Dalil akli, the logical thinking, akan support akidah yang betul. Begitu juga dalil nakli, iaitu the divine revelation, wahyu juga akan support akidah yang betul. Ada orang zaman sekarang, dia telah terpengaruh dengan pegangan-pegangan yang menyeleweng. Ada yang sampai tidak guna wahyu langsung. Dia kata akal semata-mata, golongan liberal, ultra-liberal. Dan ada juga golongan yang kononnya nak guna wahyu saja. Dia menolak peranan akal. Ini juga tidak betul kerana wahyu juga menyuruh kita guna akal. Allah tempelak orang yang tidak guna akal. Afala taqilun. Bahkan Allah katakan mereka ni lebih teruk pada binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak mahu ambil faham dengan hati yang Allah kurniakan pada mereka. Kemudian salah satu punca penyesalan ahli neraka sebab tidak guna akal. Nah, sekarang kan sudah mula rajin diamalkan. Dulu kita rajin amal baca surah Yasin seminggu sekali malam Jumaat. Sekarang ada peningkatan setiap malam. Saya perhatikan baca surah Al-Mulk. Itu pun ada orang bising pula. Dulu baca surah Yasin kata kacau orang semayang. Surah Al-Mulk lepas Isyak. Balik semayang kat rumah lah. Kalau tak ganggu macam-macam.
Takak manalah baca suhal mut tu kacau orang sembahyang. Kau sembang kat luar tu. Ya, dengan suara kuat tu lagi mengganggu. Jenis orang tak suka tengok. Pengalaman di tempat kami, ada satu orang ni dia bising pada AJK. Dia kata, apa surau buat baca Yasin dalam jemaat ni? Ni tak sahih. Habis yang sahih apa? Yang sahih baca Al-Kahfi. Al-Kahfi tu hadis sahih. Maka oleh kerana AJK pun rimas juga, asyik komplain, AJK ambil jalan untuk merahikan lah. Kata dia, okey, di tempat kita ni, kita gila-gila. Jumaat ni kita baca Yasin, Jumaat depan kita baca Al-Kahfi. Itu merahikan yang berkenaan, dua-dua pun tak datang. Kau komplain rajin, datangnya tak mahu juga. Jadi bila baca Al-Mulk kita akan jumpa ayat yang mana Allah menceritakan keluhan ahli neraka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'i. Insya-Allah lah orang di Selangor ni kalau dah tiap-tiap malam baca, tak hafal pun dia akan terhafal secara automatik. Mereka berkata, yakni merintihlah. Law kunna nasma'u, kalaulah dahulu kami mahu mendengar. Aw na'qilu, kami mahu menggunakan akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami itu tergolong daripada orang ahli neraka. Jadi dua sebab, pertama tak nak dengar. Orang sekarang kadang ego, ya, bila ditegur oleh ulama pun marah. Merasakan hanya kita saja yang betul. Baguslah ulama tegur, ya, dia prihatin supaya kita tu tak buat salah. Saya kalau secara peribadi, saya rasa gembira kalau ditegur. Sebab kita ada peluang. Bahkan saya pernah ditegur oleh guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah, banyak tahun dululah. Saya masa tu nak trim janggut. Janggut tu haji bagus. Kalau Syekh tengok tu segenggam tu, kut sunnah lah tu. ada riwayat Sayyidina Umar atau Sayyidina Abdullah bin Umar, saya tak pasti, tak ingat. Dia genggam, kemudian dia potong yang lebih. Mana segenggam tu ada riwayat lah, ya. Secoek ni Allah Allah meriwayat. Jadi saya nak trim, saya takkan dia trimmer tu kan dia punya atas tu supaya kita boleh set berapa dia punya level, ya. Saya tak pasang yang setting dia tu. Jadi dia just blade je. Dia zas separuh dah pendek. Takkan dah separuh pendek separuh panjang. Bahalulah. Ya, jadi nak bagi balance, pendekkanlah dua-dua belah. Malam tu kuliah ya Nuruddin di Masjid Muaz bin Jabal, Taman Setiawangsa. Masa tu saya duduk di Taman Setiawangsa. Jadi saya pergilah. Pergi agak lambat, saya ikut Syekh solat. Imam dah selesai dah. Jadi saya sampai tengok Syekh tengah solat, tak pastilah solat sunat atau apa. Saya ikut jadi makmum. Bagi salam, Syekh nampaklah janggut saya tadi. Oh, dalam kuliah. Terus dia cerita, ada dua orang lelaki Rom datang jumpa Nabi SAW. Nabi tak berkenan tengok dia tak ada janggut. Nabi tegur. Dia pandang tepat ke wajah saya. Kalau Rasulullah tak berkenan, orang kafir tidak simpan janggut, adakah Rasulullah berkenan tengok umatnya tak simpan janggut? Cuma tak sebut nama. Tapi mata tepat tengok. Jadi bagi saya, alhamdulillah. Mana guru kita prihatin. Padahal apa rugi dia kalau saya potong janggut, tak ada kena mengena. Kan tak ada rugi apa-apa. Dia tak nak tengok umat tu buat benda yang, padahal dari segi mazhab Syafi'i, potong janggut makruh, tidak sampai haram. Ada mazhab kata wajib simpan janggut. Bila wajib mana potong tu haram. Benda khilaf lah. Dan tentulah Syekh tahu bahawa dalam mazhab Syafi'i tidak sampai haram. Walaupun tidak haram, tapi dari segi ikut sunnah tu tak ikutlah. Sebab Nabi SAW menyimpan. Dan ada arahan Nabi SAW supaya membuang misai, tapi menyimpan janggut. Jadi bila Nabi suruh, ihtimal wajib, ihtimal sunnah. Ada kemungkinan wajib, ada kemungkinan sunnah. Jadi kalau orang yang cermat, dia buat yang sepakat. Kalau potong, ada ulama kata haram. Kata letak potong, semua kata okey. Tak payah potong lah. Itu lebih selamat. Itu yang konsep meraihkan khilaf tu. Sehari dulu ni kecoh pula. Akad nikah, sah ke tak sah ke tak sah kan. Loh, ambil lah yang semua sepakat kan senang.
dia pandai cakap kita berlapang dada dengan khilaf, kita kena raikan khilaf, tapi tak pandai cara meraikan khilaf. Kita meraikan khilaf ni kalau boleh, ada kadang-kadang tak boleh, ada setengah khilaf tak boleh diraikan. Contohnya apa? Hukum baca kunut subuh memang khilaf. Sebahagian ulama kata hukumnya sunat, sebahagian lagi kata tidak sunat. Kita nak ra'i macam mana? Kalau kita baca, maknanya kita ikut yang kata sunat. Kalau kita tak baca, berarti kita ikut yang kata tak sunat. Nak ra'i dulu tak dapat. Jadi memang ada khilaf macam itu. Kita hanya boleh beramal salah satu. Tapi ada khilaf yang boleh dira'ikan. Contoh, mazhab Syafi'i mengatakan kalau sapu kepala sedikit masa wuduk sudah sah. Kerana wamsahu biru'usikum, maksudnya sapulah sebahagian daripada kamu. Sebahagian tu lebih kurang sekadar 3 helai rambut sudah sah. Bukan 3 helai rambut. Ada orang kot salah faham rambut panjang. 3 helai rambut je. Kat sini dia sapu. Itu rambut. Orang suruh sapu kepala. Tapi yang ustaz ngajar 3 helai rambut tu lah kamu tidur separuh dengar separuh. Bukan ustaz suruh sapu 3 helai rambut. Ustaz kata sapu kepada sekadar mana? Sekadar 3 helai rambut. Rambut tak ada pun tak masalah. Tapi kan ada mazhab kata sekurang-kurangnya setapak tangan. Ada mazhab kata tidak sah kecuali disapu keseluruhan. Jadi kalau kita bijak dan cermat, prihatin dengan agama, kita sapulah semua apa masalah sangat. Tak susah mana pun. Dengan kita sapu semua, semua mazhab iktiraf wuduk kita. Kan bagus begitu. Dan saya pernah lihat dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i membincangkan solat sunat yang paling afdal apa. Solat sunat banyak, tapi solat fardu sentiasa lebih afdal daripada yang sunat. Seafdal-afdal solat sunat tidak boleh mengatasi solat fardu. Yang fardu sentiasa pahalanya lebih. Tapi sesama solat sunat, apakah solat sunat yang paling afdal? Witir lagi, duha lagi. Oh, masya Allah, banyak mazhab juga sini. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ijtihad awal mereka adalah solat sunat fajar. Melihat kepada hadis-hadis yang ada, mereka berijtihad mengatakan solat sunat fajar yang paling afdal, tetapi mereka rearrange. Mereka rearrange. Solat sunat fajar jatuh nombor 2. Kenapa? Kerana mereka meletakkan solat sunat witir sebagai yang paling afdal. Kenapa? Kerana meraikan khilaf. Mazhab Hanafi mengatakan hukum solat sunat witir wajib. Jadi itu namanya meraikan khilaf. Kawan kita kata wajib, kita kata sunat. Yang wajib tentu lebih daripada yang sunat. Jadi bila kita nak bincang yang afdal, kita ambil kira pandangan kawan kita mazhab Hanafi itu. Dah dia kata witir wajib, maknanya dia ni antara wajib dengan sunat. Kita nak bincang ni, yang betul-betul sunat ni yang mana afdal. Yang ni dah ada orang kata wajib. Kita buat di nombor 1 lah. Dia yang paling afdal, maka solat fajar tu nombor 2 ni namanya meraihkan khilaf. Jadi dalam bab akad nikah tu memang khilaf. 3 mazhab mengatakan kalau sebut aku terima sahaja, tidak disebut nikahnya, bolehlah, sahlah lagi. Tetapi kalau sebut aku terima nikahnya, semua mazhab empat-empat kata sah. Kalau kata aku terima sahaja, tidak sebut nikahnya, 3 mazhab kata bolehlah. Maknanya bukanlah itu yang paling baik, tapi okeylah, boleh difahami sahlah macam itu. Tetapi satu mazhab, kaul yang muhtamad, kaul jadid, maknanya pendapat yang terbaru, yang terkini lah oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tidak membenarkan diriwayatkan mazhab qadim. Mazhab qadim tu yang Imam Syafi'i sudah, kalau Quran dia ada nasab mansukh. Maknanya di sisi Imam Syafi'i yang fatwa alam tu dia sudah tinggal. Jadi dia tidak benarkan lah orang riwayat kononnya dia masih fatwa dia. Sebab dia sudah ijtihad lain dan ditukar. Kecuali dalam mazhab Syafi'i ada 18 kaul qadim masih dipegang. 18 masalah masih ulama-ulama Syafi'iyah guna kaul qadim Imam Syafi'i. Dan yang dalam masalah ini tidak termasuk dalam 18. Mana pegang kaul jadid. Itu kaul Imam Syafi'i kata tidak sah. Jadi kalau kita nak meraihkan khilaf, may as well kita ambil yang semua kata sah. Itu namanya meraihkan khilaf. Kok nanti kalau kita kata suruh ulang balik kan, orang kata kita batalkan pendapat jumhur pula. Siapa kata? Jumhur pun iktiraf yang nikahnya tu.
yang tak cukup tu yang jadi masalah khilaf. Kalau kita pandai meraihkan khilaf, abang ulang lagi sekali bang, biar clear, biar semua mazhab terima. Itu kan namanya meraihkan khilaf. Tapi kita tidak nak menyusahkan pengantin. Mana lagi susah? Aku terima dengan yang tersebut, dengan aku terima nikahnya. Lagi senang yang pertama kan? Panjang sikit kan? Lagi senang yang pertama. Aku terima seperti yang tersebut, lagi senang daripada aku terima nikahnya. Itu yang kita tak faham. Jadi baguslah konsep meraihkan khilaf tu bagus. Tapi meraihkan khilaf tu ada caranya. Iaitu izamkan bila mungkin kita pergilah kepada yang disepakati oleh semua. Kalau tidak mungkin, dia kita berlapang dada masing-masing ikut mazhab masing-masing. InsyaAllah yang betul dapat dua pahala, yang salah pun masih dapat satu pahala. Kerana mereka bertaklid kepada ulama' yang mustahil, ulama' yang memang layak berijtihad. Jadi kalau kita taklid boleh, sebab nak faham konsep taklid. Asalnya kita ni disuruh ikut Quran hadis. Itu yang asal ati Allah wa ati Rasul tu, maksudnya ikut Quran hadis lah. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Okay. Jadi bila kita nak ikut pada Quran hadis, kena lihatlah isi Quran hadis. Quran hadis suruh apa, perintah apa. Ni Quran cakap macam ni maksud dia umum ke khusus. Ini Quran cakap macam ni secara mutlak atau diikat dengan sesuatu ikatan. Ni Quran cakap macam ni masih terpakai atau sudah mansukh. Jadi yang tahu benda-benda macam ni ulama. Jadi yang pergi pada Quran hadis untuk gali hukum ni ulama. Jadi bila mereka pergi untuk menggali hukum, kadang-kadang mereka tu sepakat. Semua ulama faham Quran hadis dengan kefahaman yang sama. Keluarlah fatwa yang sama. Fatwa yang sama ni namanya ijma. Ijma ni konsensus, wajib kena ikut. Semua ulama dah setuju. Jangan langgar ijma. Tetapi tidak jarang berlaku, kerap kali berlaku, bila pergi pada Quran hadis, ulama ni faham macam ini, ulama ni faham macam itu. Jadi bila faham lain-lain, berlakulah apa yang dikenali sebagai khilaf. Maka setiap fatwa yang berbeza ni lah namanya mazhab. Jadi kita ikut mazhab tu adalah dalam rangka nak mengikut Quran dan hadis. Jadi ini kebimbangan yang bermain dalam fikiran ulama-ulama yang menegur adalah, ketika kamu berakad, kamu bertaklid kepada mazhab mana? Kalau kamu kata tidak taklid, tak boleh. Sebab kamu bukan mustahil. Yang boleh tak taklid ni hanya mustahil. Dewa-dewa Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, oleh kerana Allah kurniakan kecerdikan ilmu yang luas kepada beliau, by the time umur beliau 15 tahun, guru-guru beliau sudah tak bagi beliau taklid. Ulama-ulama yang kenal beliau sudah suruh beliau berfatwa, termasuk Imam Malik sendiri. Maksudnya kamu sudah tak boleh taklid. Kamu sudah sampai level, kamu dah faham dalil, kamu dah boleh keluar fatwa. Kamu berfatwa. Tapi yang tak sampai level macam itu, dia tidak boleh berfatwa, haram. Walan takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu itu bercakap ikut apa yang kamu tak ada ilmu. Habis dah tak ada ilmu ni nak beramal macam mana? Fas'alu ahla zikri. Tanyalah ahli zikir, mana orang yang ada ilmu. In kuntum la ta'lamu. Kalau kamu tak tahu. Agak-agak Allah suruh tanya tu, tanya saja suka-suka je kan. Tanya berarti ikutlah. Bila tanya dia beritahu, ikutlah. Sebab dia orang yang tahu. Ada pula orang jenis tanya kan, ustaz ni apa hukum? Ini haram tu haji. Oh, terima kasih. Saya saja nak tahu je, tapi saya nak buat juga. Pada pandangan saya tak haram. Saya saja tanya ustaz. Kan? Doktor, saya ni sakit apa? Doktor bercakap lah kalau sakit, Tuan Haji sakit macam ni, obat yang sesuai macam ni. Oh, terima kasih doktor, tapi saya nak ubat sendiri. Saya saja dia tanya. Itu kan pelik. Jadi sebab itu timbul pertanyaan, ketika mana kamu itu berakad, kamu sebenarnya taklid mazhab mana? Sebab taklid itu dia masih beramal. Maknanya misalnya kita pergi ke Mekah nak tawaf, kita fikir-fikir, kalau saya ikut strictly mazhab Syafi'i, nanti orang kita mungkin tak sentuh lah. Tapi orang kadang-kadang, kalau orang Melayu mungkin kurang, tapi kalau wanita-wanita Pakistan, Turki, kadang dia agresif kan. Kita dah jaga-jaga, dia langgar lagi, jenis juga nak habiskan tawaf.
kalau asyik-asyik nak kena ambil wuduk. Maka akhirnya kita kata aku nak taklid mazhab Hambali. Jadi kita daripada awal wuduk tu pun sudah kita ikut mazhab Hambali, kita pergi tawaf tu pun kita dah tahu kita dalam keadaan bertaklid mazhab Hambali. Bukan asal-asalnya kita mazhab taklid mazhab Syafi'i, pak bersentuh, aku taklid mazhab Hambali. Bukan macam itu. Itu maksudnya tashahi. Itu maksudnya ikut syahwat, ikut keinginan. Taklid ni atas jalan ilmu. Sebab kita nak ijtihad sendiri tak mampu. Yang mampu ijtihad adalah ulama. Ulama ni semua mujtahid, layak untuk kita taklid. Maka kita sesuai ni aku taklid lah dengan ni kerana kesukaran, kepayahan, aku taklid lah pada mazhab ni. Dan kita pun beramal. Macam itu. Bukan sudah berlaku baru kita itu kata, oh saya taklid, taklid sini. Jadi sebab itulah disebut kalau nak taklid, mazhab Hanafi pun ada kata nikah tak payah wali langsung. Tiba-tiba dia kata, oh kawan tu cadangkan suruh nikah tak ada wali pula. Oh kawan tu maksud lain. Fahamlah konteks percakapan. Mana kalau kamu nak sesuka hati macam tu saja, sekejap macam ni, sekejap macam ni, macam-macam mazhab ada. Mazhab yang katakan tak perlu wali pun ada. Bukan dicarankan supaya ambil mazhab tu. Nak beritahu, biar jelas mazhab mana yang kamu pegang dari awal. Kerana kalau melompat-lompat, lah-lah tak ada wali pun boleh kata, saya ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi perempuan boleh kata, aku nikahkan diri aku. Tak perlu ada wali yang aku nikahkan kepada kepada pengantin. Itu maksud orang yang bercakap. Tapi tak macam mana, sama ada tak gagal faham, sengaja tak nak faham, sengaja nak timbulkan apa image yang negatif atau apa, wallahualam lah niat masing-masing. Tapi tak betul lah, taken out of context. Kadang-kadang budak-budak pun ada yang faham, ada yang tak faham kan. Contohnya, kalau kita zaman dulu kita cepat faham. Tapi kadang-kadang tak faham juga. Kadang-kadang orang tua kita cakap, panjatlah panjat, panjat. Kalau yang tak faham dia panjat betul-betul. Kata-katalah, mak suruh panjat, saya panjat. Dia tak faham ya. Cara cakap tu, panjat, panjat. Tu dah nampak sebenarnya jangan panjat. Tapi saya ada juga tak faham sebab masa mengaji. Mengaji ni kita takut. Yang ngajar ayah sendiri. Yang kita tak puas hati, ayah kita kalau ngajar orang lain, dia sabar. Kalau dia ngajar kita, ya Allah. Sekarang, masa tu kita tak faham. Rupanya kita jadi ayah pun macam tu juga. Kita punya desire nak anak kita tu cepat faham. Terlampau kuat berbanding ketika kita ajar orang lain tu, kita profesional. Kita tak ada emosional. Kita profesional, tenang. Tapi bila kita ajar anak sendiri, ada elemen emotion tu. Kenapa susah sangat faham budak ni? Kan? Cepat angin. Jadi, bila kita takut dengan ayah tu, kita duduk jauh sikit. Jadi ayah saya kata, Fadil, duduk jauh sikit. Tak faham masa tu, jauh lagi. Lega ayah duduk jauh. Sekali ayah kata tu, kat luar sana. Oh, okey. Faham. Okay, so, datang dekat balik. Kadang-kadang budak-budak kan. Tapi kalau dah dewasa pun gagal faham, tu payahlah. Baik. Jadi, ke mana? Ya. Berkaitan dengan khilafah tadi kan, satu lagi isu yang mengelirukan wanita kemajuan suami. Okey. Sama ada kena miring kubu ataupun ke masjid untuk menjalankan. Itu yang syadid. Wanita kemajuan suami, okey. Ya, ada yang syadid nanti kan tidak langsung. Jadi, wallah alam, nanti kita cek balik. Sebab salah fiqah ni tak boleh impromptu, nanti salah jawab. Tapi secara asasnya dalam bab perempuan yang kematian suami ni, automatik dia itu wajib iddah, dipanggil al-mutawaffah minhu minha. Orang yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Jadi special lah banding dengan yang lain-lain tu, dia kalau nak bersedih pun tak boleh lebih dari 3 hari. Sama lah, hari kematian melajak sampai 4 bulan 10 hari. Dia tak boleh keluar kecuali untuk hajat. Hajat keperluan kena keluar lah. Kalau dia bekerja, keluarlah bekerja. Tapi tak payahlah beli stik, berwangi apa semua. Simple-simple je lah untuk memenuhi keperluan. Jadi dia tak ada beza hari pertama ke hari kedua. Jadi apa yang dikeluar hari pertama tu adakah keperluan atau tidak? Bukan keperluan. Bukan keperluan. Tak diingi pun jangan sampai. Tapi misal kalau ada khilaf seronok juga. Okey, kita naik.
Saya teringat Al-Fadil Kiai Idrus Ramli Hafizahullah, dia cerita tentang beza. Dia kata orang zaman dulu bila tanya pada ulama, benda ni sebenarnya boleh ke tidak? Jadi kata Pak Kiai tu, benda ni boleh, halal, tak ada masalah. Cuma qil adalah pandangan yang mengatakan haram, tak boleh. Macam tu saya tak nak buat lah. Zaman dulu. Zaman sekarang, Pak Kiai, ini apa hukumnya? Ini haram. Ada tak pandangan yang kata haram? Beza orang dulu, dia lebih warak, lebih nak jaga agama. Orang sekarang dia lebih nak capai apa yang dia nak buat. Tapi tak salah lah kalau nak tanya bab khilaf tu, insyaAllah saya semak dulu. Saya tak berani nak jawab secara impromptu, takut tersilap. Baik, kembali kepada masalah dalil tadi. Jadi kita itu dalil akli, itu memang dituntut oleh Quran dan Sunnah juga. Dan secara direct, dalil Quran dan Sunnah. Dan dalil akli ini, aplikasi dia lebih universal. Dia boleh bind orang yang belum beriman juga dengan hujah-hujah akal. Tapi kalau dalil nakli, dia hanya terpakai atau bind orang Islam. Banyak orang bukan Islam, dia belum, kalau kita kata dalil ni, ayat ni, dalil ni, hadis ni, dia belum terima lagi. Kemudian dalil nakli, dalil wahyu baginya, bagi baqa Allah Ta'ala adalah firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau terjemahan directnya, dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang maha besar dan maha mulia. Jadi itu bukan makna, ya. Kalau terjemah literal, muka Allah, dia kata. Jadi kalau di akhirat, muka Allah kekal, tangan Allah, kaki Allah binasa. Ini akidah yang rosak. Jadi yang dimaksudkan wajhu di sini adalah zat. Bahasa Melayu pun ada sebenarnya. Misalnya kita kata padan muka. Bukan muka je, seluruh diri dia lah padan, kan? Malu muka, kan? Tak malu muka. Bukan muka je malu sebenarnya. Seluruh diri orang tu malu. Tapi muka ni ditakbirkan untuk menunjukkan diri. Kalau orang yang tak faham, susah juga. Misalnya dua orang, dia ada perselisihan. Jadi asalnya kawan baik, tapi oleh kerana ada perselisihan, yang seorang tu sound kawan dia tu yang dah jadi musuh. Kata dia, engkau nanti hari kenduri aku, nanti aku tak nak nampak muka engkau. Jadi hamba Allah tu datanglah balut muka dengan kain. Jadi ke? Itu maknanya dia faham literal lah. Kalau orang tu cakap aku tak nak nampak muka engkau tu, maksudnya kau tak sah datanglah kenduri aku, aku dah tak suka dengan kau lagi. Tapi kalau kau datang juga balut muka, itu masalah. Tak faham tu. Lurus bendul. Literally melulu lah. Baik. Jadi wajhu di sini maksudnya zat Allah lah. Allah tu kekal. Yang lain daripada Allah binasa. Kemudian of course lah, Allah pula yang nanti bangkitkan semula, hidupkan semula, manusia yang dah hancur pun terbina semula jasad dia. Itu dah cerita lain lah. Tapi pada hari kiamat, hanya Allah Ta'ala yang kekal. Surah Ar-Rahman ayat 27. Surah Ar-Rahman ayat 27. Okey, faedah. Bermula baqa itu dikatakan bagi zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu adalah baqiyah. Jadi sifat Allah sama seperti zat juga, iaitu kidam, tidak ada permulaan, dan baqa, tidak ada perakhiran. Sifat kita tidak. Sifat kita ada permulaan. Bahkan kita pun ada permulaan. Takkan sifat kita tak ada permulaan? Kita sendiri baru wujud. Takkan pendengaran kita dah wujud sebelum kita wujud? Tak mungkin. Sifat yang ada pada kita ni baru. Baru ada. Bahkan ada setengah sifat tu dah lama kita wujud baru ada. Sifat berpenyakit misalnya. Kan? Baru je penyakit tu datang. Dulu sihat. Tapi kalau sifat mendengar, melihat tu biasa dia serentak dengan kelahiran kita tu, kita dah ada sifat-sifat itu. Ada orang tak faham, saya terangkan macam ini. Sebab ada orang anti sifat 20. Salah satu alasan dia nak menolak sifat 20, dia kata sifat 20 ni bid'ah. Maknanya benda baru. Tak ada zaman Nabi. Buat apa kita nak belajar benda bid'ah macam ni?
Jadi kita terangkan, tak betul kalau awak kata siwak 20 tu bid'ah, tak betul. Sebab yang bid'ah tu hanya penyusunan. Penyusunan ilmu tu yang datang kemudian. Sifat 20 tu saya kata jangankan kata zaman Nabi. Semenjak zaman Nabi Adam AS, orang yang beriman pasti dia yakin Allah tu wujud, Allah tidak ada permulaan, Allah tidak akan binasa, Allah tidak sama seperti makhluk, Allah tidak berhajat kepada makhluk, Allah Maha Esa. Mesti ya. Nah, asalkan dia beriman, dia tidak akan tolak mana-mana sifat 20. Jadi penyusunan datang kemudian, biasalah macam ilmu tajwid. Kan? Ilmu tajwid sahabat tak belajar ikhfa idgham, bergunnah idgham bila gunnah, bina pula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nak belajar ma'arid li sukun, ma'asli, ma'badal. Nah, tapi tajwid ada. Ya, sahabat amalkan tajwid, baca Quran elok, panjang pendek betul, makhraj huruf tepat, ya. Tajwid diamalkan. Jadi tajwid tidak bid'ah. Penyusunan ilmu tajwid bid'ah. Dan itu bid'ah macam itu tidak terkeji. Penyusunan ilmu. Jadi orang-orang tak faham, dia ingat sifat Allah tu wujud semenjak zaman Nabi Adam. Oh, macam tu pula. Jadi sebelum Nabi Adam, kira Allah tak ada sifat tu lah. Bukan macam itu. Ini penyakit gagal faham yang parah. Sifat Allah tu qadim. Wujud, kidam, bakok tu semua dari tidak ada permulaan. Bukannya Allah baru berkuasa. Bila Nabi Adam diciptakan, barulah Allah ada sifat kuasa. Bukan. Bahkan para ulama ahli sunnah wal jamaah menerangkan Allah adalah Al-Khaliq, yang maha pencipta sebelum Allah ciptakan pun. Allah telah Al-Khaliq. Allah telah Al-Muhyi sebelum Allah menghidupkan pun. Allah telah Al-Mumit sebelum Allah mematikan pun. Sebab semua tu qadim. Ya Allah berkuasa menghidupkan mematikan tu daripada qadim lagi. Bukan sekarang baru Allah berkuasa. Kalau makhluk tidak. Lepas dah besar sikit, barulah baby tu ada kuasa nak berjalan, ada kuasa nak berlari. Sebelum tu baby hanya boleh baring dan boleh menerap. Itu makhluk. Allah tidak demikian. Bila kita kata Allah Al-Muhyi, oh sebelum Allah hidupkan siapa, Allah belum Al-Muhyi lagi. Tidak. Sebelum Allah hidupkan, Allah sudah Al-Muhyi. Sebab tu kita belajar sifat Allah tu qadim. Yang kita kata semenjak zaman Nabi Adam tu adalah sejak zaman Nabi Adam AS pun orang beriman percaya kepada semua sifat 20 tu. Bukan sifat 20 tu baru wujud sejak zaman Nabi Adam. Susah ya orang, kalau orang ada penyakit gagal faham ni. Kita terang macam ni, dia faham macam tu. Kita terang macam tu, dia faham macam lain. Kita sebab itulah saya ulang-ulang setiap kuliah saya. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita kefahaman yang baik. Sebab kalau gagal faham, susah. Baik. Adalah yang diistisnakan oleh syarak, yakni di antara makhluk. Jadi kiranya sifat Allah bakok, tapi makhluk binasalah. Tapi ada yang bakok juga. Makhluk ada yang bakok, tapi bakok makhluk tak sama dengan bakok Allah. Sebagaimana kita terangkan tadi, bakok Allah tu bakok yang zati. Memang zat Allah tu sifatnya bakok. Adapun sifat makhluk tidak bakok, tapi Allah yang menentukan supaya dia kekal. Jadi terkecuali, iaitu tujuh perkara. Apa dia? Syurga, neraka, arwah, ya, ruh, luh, ya, tempat tertulisnya, apa-apa yang berlaku, kolam, ya, yang menulis, arash, dan juga kursi, ya. Ini makhluk, semua ini makhluk, tapi Allah menentukan bahawa ia dikekalkan. Selesai. Makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ini dah jadi semakin penting sekarang ini kerana banyak akidah-akidah sesat yang membawa kepada menyamakan Allah seperti makhluk ataupun sebaliknya, menyamakan makhluk seperti Allah. Maka yang terbaru ni yang apa? Syihak, ya. Kata Nabi Muhammad SAW tu adalah Allah, tu kafirlah. Akidah macam tu, akidah yang kufur. Sebab Nabi-Nabi, Nabi mulia dan sangat-sangat mulia. Tapi masih makhluk. Kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna muhammadan abduhu, hambanya. Bukan wa anna muhammadan hu. Muhammad itulah dia, bukan. Muhammadan abduhu, hambanya. Wa rasuluh, dan utusannya.
Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, mukhalafatuhu ni dia atas wazan. Wazan ni maknanya timbangan. Arab ni dia ada timbangan perkataan dia tu. Dia atas wazan timbangan mufa'alah. Asalnya perbuatan adalah fa'ala, buat. Fa'ala tu buat. Akala, makan. Lagi apa lagi? Ada yang nama tidur, koma bangun. Tapi di atas wazan fa'ala. Ya? Jadi, kalau atas wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, itu memberi gambaran perbuatan itu dari dua pihak. Contoh, qatala artinya bunuh. A ambil senjata, bunuh B. Itu namanya qatala. Tapi kalau A ada senjata, B pun ada senjata, masing-masing nak cuba bunuh yang satu lagi. Ya? Itu namanya qatala. Berbunuh-bunuhan. Maknanya perbuatan itu datang daripada dua belah pihak. A tikam B, B mengelak, B tikam A, A lompat misalnya. Itu qatala. Tapi kalau B tengah santai duduk, A datang ambil pisau, pang tikam. Tikam itu namanya qatala. Tidak ada alif. Okay. Baik. Ini atas wazan mufa'alah. Nak bagi jelas, jangan kata Allah itu sama seperti makhluk dan jangan kata makhluk sama seperti Allah. Tidak boleh. Dalam bahasa terjemahannya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Itu bahasa lama lah. Dia terjemah direct daripada bahasa Arab. Kalau bahasa mudah, bahasa moden sikit, Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah. Jadi tak bolehlah kita kata Allah tu alam. Alam ghaib ke, alam syahadah ke, alam tu masiwa Allah. Apa yang selain daripada Allah? Kalau tersalah sebut, minta maaf je lah. Kalau saya tersalah sebut. Saya tak maksudkan nak kata Allah tu alam. Tapi di satuan, mu'allaf tawaw. Masa ceramah tu saya tersilap sebut. Saya kata program hari ini bersama persatuan mu'amalah tawaw. Mereka pula betulkan. Mu'allaf sahab, mu'allaf. Oh, ya. Saya sebut mu'amalah ya. Itu dalam slip of the tongue. Kita ini istilah ulama yang ambil daripada Quran dan hadis. Istilah tu ulama yang letak dalam Quran hadis, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu apa pun serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama satu apa pun dengannya. Itu ayat Quran. Tapi maknanya macam inilah. Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah. Kat sini yang ada golongan yang sekarang ni tak mantap sebab bila dia suka bermain-main dengan ayat mutasyabihat, mulalah dia kata Allah bertempat atas arasy, Allah ada tangan juga, tapi tangan Allah tak sama macam tangan kita. Habis kalau Allah tak ada tangan, kira Allah kudung ke macam mana, tanya dia. Kalau Allah tak bertempat macam mana, orang-orang PPRT pun ada rumah, kata dia. La ilaha illallah, kau ni kenapa? Kau nak banding Allah dengan makhluk, ya. Habis itu Allah tak beranak. Orang perempuan ramai je boleh beranak. Adakah Allah tu lebih lemah pada kaum wanita? Mana boleh kias Allah dengan makhluk? Nisbah kepada makhluk beranak tu okey. Sebab makhluk tak apa syirik. Ya. Makhluk ramai tak apa. Kalau Allah beranak, jadi ramailah Tuhan. Kalau Allah beranak, berarti anak Tuhan tu Tuhanlah juga. Habis kalau Tuhan boleh beranak, anak Tuhan tak boleh beranak. Nanti ada cucu Tuhan, cicit Tuhan sekampung. Alah senegara, nak kena buat pilihan raya pula, pilih siapa jadi ketua. Ini apa cerita? Dah jadi cerita kartun lah. Jadi cerita dewa-dewa. Makanya batal. Bahkan boleh jadi kufur mengkiaskan Allah dengan makhluk. Sebab kias ni hanya antara dua benda yang sama. Kalau sesama makhluk pun, dia mesti kias benda yang sama. Kias air ketum dengan arak boleh. Sebab ada sifat dia sama, iaitu memabukkan. Tapi kalau katakan air sirap, kita kata haram minum air sirap ni. Kenapa? Color merah macam red wine. Itu persamaan yang tak diambil kira. Warna merah tidak jadi asas hukum haram. Yang jadi asas hukum haram tu memabukkan. Ada orang mabuk minum air sirap. Kecil manis mungkin lah. Sirap kenduri manis betul. Dia letak gula. Ya. Tapi kalau sampai mabuk tu tidak. Jadi kias Allah dengan makhluk jelas kias yang batil. Kias ma'al fariq.
menafikan bersamaan zat Allah dan sifatnya dan af'annya bagi sesuatu. Ini nanti akan diperdetilkan dalam wahdaniyah. Dia ada kaitan, sifat-sifat ni semua ada kaitan antara satu sama lain. Bila kita kata Allah tidak sama seperti makhluk, maknanya Allah Maha Esa dari segi zat. Tidak ada zat yang sama seperti Allah. Allah Maha Esa dari segi sifat. Tidak ada yang sama sifat seperti Allah. Dan Maha Esa dari segi af'an, perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menyebuti Allah Ta'ala pada perbuatannya. Zat daripada zat baharu dan sifat baharu dan perbuatan baharu, tidak ada yang sama seperti zat dan sifat dan perbuatan Allah. Yakni, zat Allah Ta'ala bukannya jirim atau jisim atau arad. Ini yang Wahabi kata kita ni, ilmu falsafah ni. Korang yang ikut sangat Asyairah tu. Mereka tu, ahli ilmu falsafah ni, tengok ni. Mana ada cerita jirim, jisim, arad ni. Ini kan perincian makhluk. Memanglah, takkan Quran nak cerita semua benda dalam yang tentang makhluk ni. Quran ni kan dia untuk sepanjang zaman. Jadi banyak ayat Quran ni dia umum saja. Dah nak diperincikan, ya. Ada yang makhluknya macam ni, ada yang makhluk macam ni, tidak. Manusia yang kaji. Oh, rupanya kalau makhluk dia ada jisim, ya. Dia ada mass, ya. Dan dia ada arad, dia ada sifat dia. Dia ada atom-atom dia. Pendeknya, pendeknya ni maksudnya alhasil. Ada orang dia kata, pendek kata, lah saya kata bukan pendek yang kata. Pendeknya maksudnya the summary lah, ya, alhasil. Segala apa jua yang terlintas pada fikiran kita. Ini, this is the gist of Tauhid. Ya. Apa sahaja yang terlintas pada fikiran kita, maka Allah bersalahan daripada yang demikian itu. Kita terbayang macam ni? Tak. Tak mungkin Allah macam itu. Kenapa? Kerana kita makhluk. So, whatever yang datang daripada kita adalah makhluk. Kita makhluk. Mungkin tak pandangan kita bukan makhluk? Tak mungkin. Kita makhluk. Tapi suara kita bukan makhluk? Tak mungkin. Since kita makhluk, apa sahaja yang datang daripada kita adalah makhluk. Termasuk khayalan kita. Maka bila kita khayal begini, 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 itu makhluk. Dan kita tahu Allah tak sama seperti makhluk. Maka datanglah kaedah tadi. Apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita, pasti Allah tidak sama seperti yang terlintas itu. Itu macam mana saya? Saya tak boleh bayangkan Allah Ta'ala macam mana. Betul lah itu. Kalau sampai peringkat tak boleh bayang Allah macam mana, itu betul lah itu. Maintain lah. Anta'budallah al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Itu bukan merujuk kepada melihat zat Allah, ya. Kerana melihat zat Allah ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu hanya akan berlaku pada hari kiamat. Di dunia kita tidak boleh melihat zat Allah Ta'ala kecuali istimewa dikunikan kepada Nabi SAW ketika Mi'raj. Nabi Musa AS pun tidak dikurniakan di dunia ini untuk melihat zat Allah SWT. Yang dimaksudkan adalah cara beribadah kita itu. Kan Allah yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa. Bagaimana kalau kita itu beribadah dalam keadaan kita melihat Allah? Itu maksudnya. Dan kita mungkin tidak akan sampai kepada peringkat itu, maka paling tidak kita beribadah dalam keadaan kita rasa Allah lihat kita. Bukan maksudnya lihat zat Allah, tidak. Kalau macam itu, kita tidak akan sampai makam ihsan di dunia ini. Seolah-olah, benda itu sia-sialah. Nabi beritahu tapi kita tak boleh capai. Tidak. Ihsan itu, insyaAllah, orang yang berusaha, yang dapat hidayah, taufik daripada Allah, dia akan capai di dunia. Tapi tidak ada ulama ahli sunnah jamaah kata, di dunia kita tidak akan lihat zat Allah. Jadi, lihat di situ bukan berarti dengan kata mata kita melihat zat Allah, bukan. Tapi perasaan kita beribadah tu seolah-olah kita sedang melihat kepada Allah Subhanahu Taala. Baik. Sebab tu keyword dia tu ka'annaka. Seumpama kamu melihat Allah Taala. Ya. Yeah. Dengan mata hati, bukan dengan mata kepala.
Jadi itu yang jis dia. Segala apa jua yang terlintas pada fikiran kita, maka Allah Ta'ala bersalahan tidak sama dengan yang demikian, yang yang terlintas dalam fikiran. Dengan demikian jadilah segala yang dikatakan pada ilmu tauhid itu terhimpun dalam dua kalimah. Sebagaimana yang tersebut dalam Syarqawi ala Hudhudi. Syarqawi. Ada pembaca, apa? Orang media nama Syarqawi Jirim kan? Baca berita. Sebab tak dulu saya teringat macam ni. Dia orang lama, orang veteran. Masa saya belajar kitab ni, belum syarah lagi kitab Masailul Tauhid dengan guru saya. Saya tu masa tu tingkatan 2 kalau tak silap. Tingkatan 2 atau tingkatan 3. Jadi we come across the name lah. Syarqawi ala Hudhudi. Jadi guru saya cakap mungkin ayah beliau ni gaji baca kitab. Kan? Jadi jumpalah nama Syarqawi. Dalam kitab Syarqawi dia sebut pula Allah bukan jirim. Jadi kat nama Syarqawi jirim. Wallah alam lah itu yang terlintas pada fikiran guru saya. Jadi Syarqawi ni nama ulama. Syarqawi ala Hudhudi. Qala Abu Ishaq al-Isfaraini rahimahullah ta'ala, inna jami'a maqila fi tawhidi fi kalimatain. Sesungguhnya segala apa yang dibincangkan dalam ilmu tauhid itu boleh disimpulkan dalam dua kalimah. Ahaduhuma, yang pertama, i'tiqadu anna kullama yutasawwaru fil awhami ay minal hawadisi wa sifatiha fallahu bi khilafihi. Yang pertama, poinnya adalah kamu berkeyakinan bahawa setiap apa yang tergambar dalam pemikiran, iaitu daripada perkara-perkara yang terlintas dan sifat-sifatnya, maka Allah pastilah tidak sama dengan yang demikian itu. Li'anna alladhi yutasawwaru fil awhami makhlukun lahu ta'ala. Kerana apa sahaja yang tergambar dalam fikiran merupakan makhluk Allah. Kerana kamu tu makhluk. Yang tergambar dalam fikiran kamu juga makhluk. Saniyuhuma, poin yang kedua. I'tiqadu anna zatahu ta'ala laysat musbihatan bizatil makhlukat wala khaliatan an sifatil kamalat. Yang kedua, kita beriktikad bahawa zat Allah Ta'ala itu sekali-kali tidak sama seperti zat makhluk dan sekali-kali tidak sunyi daripada segala sifat kesempurnaan. Ini ijmal secara menyeluruh. Yang kita bincang wujud, idam, bakok ni secara terperinci. Secara menyeluruh, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Oleh itu, segala sifat kekurangan otomatik ternafi. So, ada juga orang tanya, takkan 20 je sifat ke saya? Ya, nama Allah pun dah 99. Siapa kata Allah ada 20 sifat je? Yang 20 sifat ni, ummahatus sifat ya. Sifat-sifat utama yang akal yang sihat siapa pun tak akan terima lah. Tuhan tak ada sifat macam tu. Tuhan tapi tak wujud. Macam mana? Makhluk pun wujud, Tuhan pula tak wujud macam mana? Ya. Tuhan tapi baru wujud. Kalau baru wujud, makhluk lah. Tuhan akan binasa. Kalau akan binasa, bukan Tuhan. Tuhan tapi sama macam makhluk. Oh, kalau sama macam makhluk, ya makhluk. Tuhan tapi berhajat pada makhluk. Oh, bukan Tuhan lah kalau sampai berhajat pada makhluk. Jadi, itu ummah atau sifat. Bukan 20 tu melimitkan pada 20 sifat. Tapi, kalau ternafi salah satu daripada 20 tu, makna Allah tu menafikan sifat ketuhanan. That's the point. Baik. Dan lawannya, bersamaan bagi segala yang baru. Mustahil. Sebab itu orang tak faham-faham, dia kata mana dalil Allah Ta'ala tak bertempat. Ya. Macam mana pula tempat tu kan makhluk Allah. Jadi makhluk ini kan benda baru. Berarti sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah telah wujud. Maka wujudnya Allah tanpa bertempat itu pasti. Sepakat. Maka setelah Allah ciptakan tempat, langit, bumi, syurga, neraka, arasy, lalu arah berubah jadi bertempat. Bertempat pada makhluk dia. Tak mungkin. Nah, jadi ini berdasarkan kepada kesepakatan. Bahawa selain daripada Allah itu makhluk. Dan kamu juga setuju bahawa batil mengatakan Allah bertempat pada makhluk dia. Dia tolak itiqad al-hulul wal-ittihad. Al-hulul itu adalah menempatkan Allah pada makhluk. Ittihad mendakwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Dua-dua ini akidah yang berkufur. Nah, mereka pun setuju tu. Kalau kita katakan, iktiqad al-hulul wal-ittihad itu batil.
Tapi mereka tak perasan kot. Mengatakan Allah bertempat atas arasy tu adalah satu bentuk al-hulul. Sebab dia pakai logik, Allah maha berkuasa. Kalau Allah Allah berkehendak, boleh sahaja Allah tu bertempat atas sayap nyamuk, kata dia. Itu mustahil. Dia tak boleh beza bahawa kuasa Allah, nanti kita akan belajar dalam sifat kudrah, kuasa Allah memang, tapi kuasa Allah tidak ada kena-mengena dengan benda yang mustahil. Saya test satu orang, ustaz. Sebab dia nak mengajar, jadi kita test lah. Saya tanya, ustaz, kalau kita ditanya oleh jemaah, jemaah kata Allah maha berkuasa, kita kata ya. Allah maha berkehendak, kita kata betul. Lalu jemaah tanya, ustaz, kalau Allah maha berkuasa, maha berkehendak, kalau Allah berkehendak untuk melahirkan anak, berkuasa tak Allah lahirkan anak? Ustaz tu jawab, ah, kalau Allah berkehendak boleh. Oh, mana kau nak mengajar orang macam ni? Benda basic kot. Benda paling asas, bukan benda yang rumit-rumit, bahawa Allah tidak berkehendak. Kerana anak bagi Allah tu mustahil. Kuasa Allah tak ada kena mengena dengan yang mustahil. Kalau macam tu, oh, kalau Allah berkehendak, boleh tak Allah cipta Tuhan lain? Tak valid soalan macam tu. Kerana kuasa ni ceritanya benda yang mungkin. Ustaz, kalau Allah berkehendak, boleh tak satu orang, suami dia dah umur 90 lebih, isteri dia dah umur 80 lebih, tiba-tiba dia orang pergi honeymoon, dapat anak, boleh tak? Dari segi adat, mustahil. Dari segi akal, harus. Sebab wujudnya anak bagi pasangan yang sudah tua, di dalam kuasa Allah, boleh. Cuma kita tak biasa tengok. Dari segi adat, kita kata mustahil lah, dah umur 80, dah 30 tahun, dah menopause, tiba-tiba nak dapat anak, mustahil lah. Mustahil adat, bukan mustahil akal. Akal boleh. Alangkan ini pasangan suami isteri yang dah tua dapat anak. Yeah. Yang tak ada pasangan, Saidatina Maryam, boleh dapat anak, apa masalah? Nabi Adam AS, bapa tak ada, mak pun tak ada. Boleh wujud, apa masalah? Ha, tapi itu yang jarang. Berapa orang yang macam Nabi Adam, tak ada. Nabi Adam seorang je. Berapa orang yang macam Nabi Isa AS, tak ada. Nabi Isa seorang je. Ha, jadi, ada yang namanya mustahil adat, dari segi kebiasaan tak berlaku. Kalau berlaku pun khariq lil adat, mencari adat. Tapi dari segi akal, itu masih dalam kuasa Allah. Tapi kalau yang mustahil, orang tak kaitkan dengan kuasa. Benda yang mustahil. Jadi, dalil akli padanya, logical argument, jikalau menyamai Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada baharu, nescaya baharulah dia. Sebab sesuatu yang sama, ia jadi jenis yang samalah. Makhluk jugalah. Dan tenafilah wajib kidam bakok, sedangkan wajib kidam bakok dah terbukti tadi. Dan nakli padanya itu firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un, surah Asy-Syura ayat 11. Dan tidak ada seumpama dengan Allah itu satu apa pun. Penerangan, jirim dan sebagainya itu insyaAllah dalam kuliah akan datang. Cuma nak sebut, kawan-kawan kita tuduh kita ini ikut ilmu falsafah Yunani sebab dia kata ni jirim apa sini, orang falsafah Yunani bincang ni. Lah, jirim, jisim, arad ni, ini cerita pasal makhluk. Makhluk tak ada masalah pun kita ambil pengajian ilmu orang-orang non-Muslim. Kalau mereka buat kajian dalam bidang tu kan, bidang angkasa ke bidang binatang ke, kita dapat maklumat, oh binatang macam ni sifat dia. Makanya ulama-ulama kita dulu mahir ilmu-ilmu macam ni. Sebab dia nampak hukum, dia kena tahu dulu apa hukum makan binatang macam ni, apa sifat binatang ni, oh macam ni sifat dia boleh. Apa hukum, apa adakah sarang laba-laba tu najis atau tidak. Jadi ulama kena study. Kalau yang menilai sarang laba-laba tu dia keluar daripada perut dia, maknanya macam apa? Tai lah. Najis lah. Kalau yang kaji-kaji tak, sebenarnya dia bukan keluar daripada perut dia sebagai najis. Dia keluar daripada bahagian lain. Ha, lain pula hukum dia. Jadi, belajar ilmu dunia ni ada kaitan dengan agama. Ya. Ada kalanya dalam bab fiqah, ada kalanya dalam bab akidah. Oleh kerana makhluk begini sifatnya, maka tidak mungkin Allah Ta'ala seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah, sekejap, ada permintaan tadi. Ya. Jadi, saya dapat permintaan. Nak mohon Ustaz doakan buat arwah bapa kawan saya yang baru saja meninggal pagi subuh tadi. Alhamdulillah ya. Bukan Alhamdulillah meninggalnya tu ya, meninggal tu. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Tapi maksud saya tu,
Alhamdulillah meninggal pada hari yang baik, hari yang mulia, iaitu hari Jumaat. Itu Encik Muzaffar bin Abdul Wahab. Al-Fatihah ni kita baca dengan niat moga-moga pahala itu Allah sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga keluarga baginda, seterusnya kepada roh. Memanglah ada yang kata tak sampai dan sebagainya, itu jumhur ulama kata sampai. Kan sehari dua ni orang kata kena ikut jumhur kan. Jadi jumhur ulama kata sampai pahala bacaan. Kemudian kita berdoa insyaAllah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa khususan ila ruhi Muzaffar bin Abdul Wahhab. Shallallahu alaihi wa al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Hamdahu fi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil marhum Muzaffar bin Abdul Wahhab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassil. Adakah warisilah bilma ibadah jual barat? Wanakim nazarim bila khutaya kemana kusabul abiyad min al danas? Wabdiluhu dar khairan min darhi azan khairan min zaujihi wa ahlan khairan. Wadikhulhu jannah tabahhi adab nar. Allahumma la tahrimna ajahu wa la taftinna ba'dahu. Waghfir lana wa lahu. Allahumma syarah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana. Wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'udhu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.